benda-benda baru kat dalam ni. Hari ni kita nak launch macam-macam. So Sarah dijemput untuk datang sini. Sarah tak tahu apa yang baru, tapi excited nak tengok ada apa yang Hot FM offer. Jomlah kita tengok. Kita ada band yang tersendiri daripada Media Prima. Ha, diorang ni sebenarnya staff Media Prima dan dengar cerita akan keluarkan single terbaru diorang. Ha, dahsyat juga eh. Dah macam konsert dah penyampai-penyampai radio Hot FM ni joget-joget masa Neon ni perform. Akim and the Magistrate dan juga Back to Basics pun ada semalam join kita dalam event ni. Ha, ni lah budak baru yang Sarah cakap dalam Hot FM tu. Tapi sementara ni Sarah akan panggil dia Mamat sebab nama dia belum ada lagi. Kalau korang nak bagi cadangan nama, boleh pergi ke Instagram Hot FM dan komen dekat situ, okey? Mamat ni lah ikon baru untuk Hot FM. So korang akan nampak Mamat ni bersepah-sepah dekat mana-mana je, dia akan muncul dan kacau kita orang punya video-video ni. Boy, Mamat ni dah budak baru, kacau-kacau. Dia ingat dia sarancak ke? Tapi sebenarnya keempat-empat radio station Hot FM, Cool FM, One FM dan juga Fly FM pun ada ikon-ikon diorang yang tersendiri. Sebenarnya Hot FM keluarkan produk baru. Contohnya kan, kalau korang pergi website Hot FM sekarang ni, kita macam ada alat-alat katalog lah. Lagi senang korang nak beli barang. Kita bukan nak jual barang, tapi kita cuma macam alat-alat katalog. So bila korang klik dekat website hotfm.com.my tu, terus direct ke barang tu dan boleh tengok. Senang kan sekarang ni? Okey, kalau apa nak letak jagung, kita ada macam-macam campur, ada jagung, ada yang manis, ada ais macam-macam lah. Tapi ada juga, diorang kata benda baru nama ais kacang. Tak sure lah, kalau korang nak tahu, korang kena check out sendiri, okey? Oh, and dengar cerita ada benda baru nama dia ais kacang yang korang boleh start dengar bulan April nanti. So korang boleh dengar ais kacang sekarang melalui, tu Sarah bagi link tu. Yang penting ikon Hot FM yang baru tu, Mamat tu, Mamat tu, siapa nama dia masalahnya? Cuba korang komen dekat bawah untuk bagi nama dia sebab Sarah pun ada juga rahsia lah nak beritahu nama dia. Korang kena teka nama dia dekat bawah, korang bagi, boleh bagi cadangan nama dia dekat bawah. Semua boleh, yang penting ikon tu akan merata-rata keluar. Mesti tantang tak basah-basah keluar je kat keliling ni. Bukan betul lah ikon ni. Check out jugalah ikon lain. Ish, Mamat. Kata pertama, Ud Namep. Pemandu. Oh yes. Inat Rasap. Inat Tani Rasap.